pengabdian kepada masyarakat, ya. Apa itu pengabdian kepada masyarakat? Itu tugas kami sebagai dosen untuk mengunjungi masyarakat, salah satunya adik-adik ini yang ada di sekolah-sekolah, untuk berbagi berbagai macam hal. Nah, hari ini apa yang mau kami bagi dengan adik-adik, yaitu ini poster edukasi. Apa? Ada yang bisa baca? Bahasa Indonesia kita tahu, coba apa bahasa Indonesia kita
bawang merah. Lalu di bawahnya ada bahasa Mandera. Coba dibaca. Ya, tiga lagi. Bawara, good. Ya, yeah, oke. Okay. Lalu dengan bahasa Inggrisnya di bawah? Shallot. Shallot, ya. Yeah? Oke, okay, good. Nah, seperti itu juga dengan yang lainnya. Nah, nanti ibu-ibu akan simpan poster ini di sekolah. Jadi adik-adik bisa belajar. Nah, kalau yang bahasa Inggris mungkin pengucapannya atau pronunciation-nya kalau masih kurang bisa tanya ibu guru bahasa Inggris supaya kalau ada yang salah bisa dibenarkan. Kalau bahasa kamera mungkin ada ibu guru yang tahu bahasa kamera atau yang orang Sumba atau adik-adik ada yang orang Sumba lalu di rumah biasanya dengar bapak mama ini ucapkan mengundangkan bahasa daerah bisa langsung tanya bapak mama. Ya, atau yang bukan asli Sumba. Nanti kalau sudah belajar ini sampai di rumah bisa ajar bapak mama. Wah, ternyata bahasa apa namanya? Bahasa Sundanya bawang merah, bawang rara. Bahasa Sumbanya bawang putih, bawang parah misalnya atau sebagainya. Atau mau coba baca dulu? Mau baca dulu? Oke, silakan. Ya? Ya. Oh ya. Yang B. Lalu bahasa merahnya yang di tengah. Bawang parah. Oke. Ya. Oke. Dulu kau mau pilih gambarnya mau baca yang mana? Oke, silakan. Bahasa kameranya yang bahasa daerahnya yang bahasa nomor 2. Ya. Kata tiga. Yang tadi bahasa Inggrisnya. Sweet potato. Ya, oke. Okay. Thank you.